Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cah Andalan di sini ya. Pada kesempatan kali ini Cah Andalan mau berbagi cara membikin ya perpat pada water pump atau pompa air ya. Pompa air yang untuk radiator itu ya. Jadi cara ngemalnya, cara motongnya adalah seperti ini, guys. Kita mal dulu. Tempelkan. Jadi ini alternatif, misalnya kita tidak punya perpak set ya, tidak punya perpak set, maka perpak harus kita bikin sendiri seperti ini, guys. Ini kita beli perpaknya yang lembaran ya. Lalu perpak yang lembaran itu kita tempelkan pada medianya atau pada komponen yang perlu dikasih perpak ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah pada water pump atau pompa air radiator ya. Kita tempelkan, kita gores dengan kepala kunci ring pasnya. Kita pakai kepala ringnya, kunci ringnya untuk menggores. Ini perlunya biar ada goresan, biar ada lekukan ataupun ada lubang baut yang bisa termal dan bisa kita lubang ya. Cara melubangnya mudah sekali seperti tadi ya, tinggal kita ketok-ketok dengan ini ujung kunci T ya. Nah, maka sudah termal atau sudah tergambar bentuknya. Kemudian kita lakukan pemotongan. Habis pemotongan, nanti kita lem dan langsung kita pasang. Kita potong sesuai lekukan yang telah kita mal pada perpaknya, guys. Alternatif bila mana kita tidak memiliki perpak set ya, perpak set yang sudah jadi, maka kita bisa membuatnya dengan membeli perpak yang lembaran lalu kita mal. Terus kita lubang dan kita potong sesuai malnya ya. Mudah sekali. Mudah sekali. Ya. Ya. Demikian sedikit share tentang cara membikin perpak sendiri dari perpak lembaran sebagai alternatif bila mana Anda tidak memiliki perpak set yang sudah jadi ya. Ya, demikian sedikit share tentang cara membuat perpak sendiri dari perpak lembaran. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses YouTuber lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.